So, hari ini hari Minggu, guys. Di pagi hari ini, gue mau buat video pengeluaran gue di weekend, terutama hari Minggu, dan gue ada janji hari ini sama temen gue. So, mari kita lihat berapa sih pengeluaran gue di hari Minggu. Untuk makan sarapan gue di hari Minggu, gue memutuskan buat masak Indomie salt egg. Ini karena gue bawa dari Indonesia, jadi nggak keluar biaya apa-apa ya. Sekalian gue mau buat videonya juga, nge-review bagaimana sih rasanya Indomie salt egg ini. Oke, masak dulu. So, sekarang udah selesai sarapan untuk di hari Minggu ini. Pengeluaran 0. So, jadi nanti masih stay di rumah, kita tunggu sampai jam sekitar jam 2 kita baru jauh keluar ya. Nanti kita lihat kalau gua sama teman gua pengeluaran gua berapa sih. See you jam 2. So, sekarang udah jam 2, mau jalan ke teman. Teman-teman. So, let's go. Beli permen 1000 harga. Hari ini baru punya 1000. Oh. Look at this song. 뭐 먹을까? 아, 일단 가보자. Sekarang udah sampai di 어디? 경복궁? 경복궁. Lagi mau cari makan. Saya enggak tahu makan apa. Yogi? 아닌데? 아, 이거 나타날 거예요? 잠깐만 나 그거 형 여기야 뭐 아니야 꽤 살아 tempat 아 여기 5번 우리 5번 출구나 세트 메뉴 하나 주세요 kita beli tteokbokki, gorengan, itu sundeku. Oh, sundae. Ice cake. Cuman 10.000, bagi 2 5.000. Berarti sekarang pengeluarannya 6.000. Kasih kado. Yo, sonmu. Oh, kita juga enggak? Oh. Kugo ara? Oh, ini mula, ini apa? Indonesia ramen. Wow. Ramen. Maiso? Hey, Ilpeng ya, Ilpeng. Oh. Wow. Oh. Ya. Yeah. Tteokbokki sate. Tteokbokki. Tteokbokki di satein. Ini tteokbokki asli Sundeku. Ini favorit. Ke Cikim. Sunde. Gorengan. Ini kuah, ini gumu ya. Full piece. Yogurt tuh? Full piece. Ah, mulah. Ke umnyo su. Ah, oke. Cuma 10.000 dapat ini oke, mokcha. Habis makan set tadi 10.000 bagi 2 5.000. Oh, itu kan. Sekarang mau cari es krim. Masih enggak tahu harga berapa, so let's go. Oh, saya. 아니야, 장난이야. 진짜? 진짜? Sudah diputuskan. Kita akan di. Apa? Kanijang. Ya. No. Hey. Yogi. Terima kasih. Terima kasih. Beli ice cream 800 won. Oh, 잠깐만. 그래서 좀 내가 잡고 있어. 어, 이렇게 나온 어떻게 나오는지 보인다. 오, 무슨 과자? 잠깐만. 아! 괜찮아. 우리 nyampe di museumnya. 인도네시아야? 어, 맞아.
udah selesai lihat museum, sekarang mau kemana nggak tahu, ikut foto-foto. Tadi masuk gratis tanpa bayar, jadi pengeluarannya apa sekarang masih 6.800. Beli vitamin C sama air 1.950. Udah mulai gelap. Cuman ya, udah. Sekarang makan sobing mangga, artinya 11-nya nih gue. 11.900. Berarti per orang kurang lebih 6.000. Oh, kenyang. Mango. Oh, mango. Mango. So, sekarang gue udah pulang nyampe rumah. Tadi jadi solving es krim Korea jadi pengeluaran terakhir gue pada hari Minggu ini. Jujur menurut gue sih hari ini sih nggak terlalu banyak pengeluaran ya. Biasanya sih bisa lebih. Cuman ya tergantung lah ya, ada janji apa enggak, atau kan bisa juga loh hari Minggu pas keluar gitu kan. Jadi itu masih relatif. So sampai sini video kali ini. So mudah-mudahan kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.